Dari kejauhan, tampak seekor T-Rex bernama si Mata Satu yang sedang melihat para Tarbosaurus dengan penuh kemesraan. Setelah makan siang, ibu Speckles dan Quick terlihat lagi rebahan santai, sementara dua saudari kembarnya lagi asik main Squid Game. Karena masih noob dan cupu, Speckles pun gak diajak mabar sama kakak-kakaknya. Sore harinya, anak-anak Tarbosaurus jalan-jalan keliling hutan, sementara ibunya masih rebahan di rumah. Di tengah jalan, Speckles ketemu sama tikus God dan keluarganya. Speckles terpisah dengan saudara-saudaranya karena dia tertarik main sama tikus God. Tak lama kemudian, Speckles ketemu dengan Terizinosaurus.